Bang, kereta ni berapa harga dia bang? Harga dia tak mampu dibilang dengan tangan. Umpama air di lautan dan garam di dalam bekas. Idaman saya ni bang. Ringgit kan? Inilah Ford Focus bang, MK3 4.5. Eh, ada orang. Ha, ni kereta idaman dia eh. Kereta idaman dia memang suka kereta ni lah. Dan dia akan beli nanti. So, apa yang dia buat pada kereta ni? Nak tahu apa yang Idham buat pada kereta ni? Ha, tengok video ni sampai habis. Dekat bahagian ni Ring dalam tu ada ring dalam ni yang pecah asal dengan dua tempat. Okey, assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ni kita ada sebuah Ford Focus. Ford Focus kan? Ford Focus MK3.5 dan ni kereta ni ada masalah air berkurangan lah. Air berkurangan dekat sistem coolant lah. So sekarang ni kita dah check mana tempat yang bocor tu. Dia bocor pada bahagian heater pipe ni dan ada beberapa tempat lagi lah yang bocor. Jadi dalam masa yang sama kita dah bercek lah pipe-pipe lain sekali dekat sistem coolant dia. So boleh tengok kat sini lebih kurang ada 9 hingga 11 pipe dan hose lah, termasuk dengan yang atas tu lebih kurang lah. So sekarang ni boleh tengok banyak dan ada hose yang dah tak berapa elok. Yang tak berapa elok maksudnya dah krak-krak-krak-krak bunyinya ni. Jadi kita recommend owner tukarlah sebab kereta ni pun mileage dah dalam 100,000 lebih kurang kan. Jadi yang lain-lain kita tengah check lagi. So mari tengok dekat sikit kenapa kita buka radiator ni. Sebab ada beberapa pipe tu memang dia tersorok sikit lah. Boleh tengok dekat bahagian depan ni. Tengok yang dah serabut lah tengok kan. So dia ada pada bahagian depan ni, jadi memang kita nak kena keluarkan radiator. Alah-alah tukar hose tu, takkan tak nak servis radiator. So kita dah servis sekali dia punya radiator. Dan kita akan masuk coolant baru, kita akan flush bagi bersih baik. Baliklah. So apa yang berlaku jika coolant berkurangan? Jika coolant berkurangan ni akan menyebabkan engine overheat lah. Engine overheat sepertinya kami dah kena sebelum-sebelum ni, memang kena tukar engine lah. Bila minyak dan air bercampur dalam enjin tu, confirm lah gasket head memang dah terbakar, dah bengkok. So Idham boleh tunjuk sikit kan bahagian-bahagian enjin yang dia buka. Mana Idham yang dah buka semua? Semua pipe ni lah belum buka lagi kan? Cuma yang pipe kecil ni lah. Pipe spetang lah. Tapi dekat belakang tu ada hose heater. Hose heater tu main dekat sikit tengok. Nampak pun susah lah sebenarnya. Dalam belakang tu kondenser dan pipe echo memang kena buka lah dekat bawah tu lah. Sebab tak lepas kita nak cabut tu untuk menyenangkan kerja. So kita cabut, nanti kita akan isi balik gas tu. Dan banyak benda lagi lah kita nak kena check. Lepas pada tu kita akan test lah kereta, dah siap pasang pun semua. Kita akan test, mungkin kita ambil masa dalam sehari kot untuk kita buat jalan parking. Lepas tu barulah kita bagi kat owner, sebab kita nak check betul-betul sama ada bocor tu ada ke tak. Kadang-kadang pemasangan kita kena check, double check lah. Okey. Jadi itu saja yang apa yang ingin saya dan Idham kongsikan hari ni. Alright. Kalau anda suka video ni boleh share mulia, share, like dan komen. Dan saya boleh lupa makan di channel sikit. Dan itu saja. Daripada saya. John. Okay, baik. Terima kasih semua. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.